Pemirsa, beragam kejahatan ada di sekitar kita dan mengharuskan kita untuk selalu waspada. Beragam perkara hadir dengan informasi seputar kriminalitas, hukum, dan sosial untuk menambah kewaspadaan Anda. Bersama saya, Anatalia Lita, segera kita mulai ragam perkara. Diduga mengalami remblong, truk tronton bermuatan pasir menabrak belasan rumah dan kendaraan roda 4 di Kecamatan Pasirpan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya, 3 warga mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pemirsa, 1 orang tewas setelah bus pengangkut rombongan pelayat terguling di Jalan Ring Road Barat, Gampong Sleman, Yogyakarta. Kecelakaan maut kembali terjadi di pertigaan Raya Bunggah Gresik, Jawa Timur. Kali ini sebuah truk kontainer menghantam minibus dan bangunan rumah milik warga hingga rusak parah. Akibatnya, pengendara minibus tewas di tempat kejadian. Diduga truk mengalami remblong. Kemudian bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian? Sudah ada rekan Goldi Gumilang di sana. 14 penumpangnya, supir kecelakaan maut bus pariwisata di ruas tol Jombang Surabaya terindikasi dalam pemirsa kasus kecelakaan tunggal bus pariwisata Ardiansyah di ruas tol Jombang Surabaya yang menewaskan 14 penumpang masih diselidiki pihak berwajib. Berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan Polda Jatim, diduga supir dalam pengaruh narkoba. Tapi mengapa ia bisa lolos mengemudikan bus dengan taruhan nyawa para penumpangnya? Simak selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara. Akibat supirnya bu, 14 nyawa melayang. Sakit hati karena diejek, bocah sekolah dasar di Bojonegoro, Jawa Timur nekat membacok teman mainnya. Selengkapnya hadir. Seorang supir taksi online nyaris dirampok penumpangnya, namun korban berhasil keluar dan meminta tolong warga. Beruntung, aparat datang sebelum pelaku dihakimi massa. Polisi menangkap seorang ibu yang tega membacok anak kandungnya sendiri. Pelaku sempat bersembunyi di sebuah pondokan di tengah kebun milik warga. Akibat diejek, seorang bocah sekolah dasar membacok teman mainnya. Korban mengalami luka bacok di kaki, sementara pelaku menjadi depresi. Seorang laki-laki bertato di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditemukan tewas mengenaskan dengan luka menganga di leher. Korban ditemukan oleh salah satu warga di belakang kios kosong. Ada-ada saja cara pelaku pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya. Di Pondok Aren, Tangerang Selatan, pelaku pencurian sepeda motor berpura-pura menghadiri acara pernikahan sambil mengamati sepeda motor yang hendak dicurinya. Tapi naas, pelaku terpergok orang-orang. Fakta-fakta terkait kecelakaan maut bus Ardiansyah yang naas di ruas tol Surabaya Mojokerto mulai terungkap. Selain terindikasi menggunakan narkoba, supir bus cadangan yang menggantikan supir utama ini juga tidak memiliki surat izin mengemudi. Petugas pemadam kebakaran sektor Pasar Minggu, Jakarta Selatan melepaskan cincin yang berada di jari tangan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Banyaknya cincin dan pembengkakan pada jarinya membuat petugas mengalami kendala. Si menangkap 4 pelaku pencurian besi rel kereta api di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku menggasak batangan besi dari salah satu stasiun yang sudah tak berfungsi. Oknum anggota polisi tak terima diteriaki begal oleh pengguna jalan, sempat mengacungkan senjata api kepada pengendara. Padahal oknum polisi tersebut sedang mengurai kemacetan karena adanya kecelakaan di Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pencurian kendaraan sepeda motor di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera CCTV. Hanya dalam hitungan menit, 3 pelaku berhasil membawa kabur 2 unit sepeda motor sekaligus. Informasi tadi menjadi penutup ragam perkara. Tingkatkan kewaspadaan Anda dan senantiasa berhati-hati dalam menjalankan aktivitas. Saya Anatalia Lita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.